A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Kia menghampiri Hanum yang tengah terbaring di atas kasur. Rasa iba merayapi hatinya saat melihat kakak perempuan satu-satunya itu nampak sangat kesakitan. Wajah pucatnya semakin membuat iba siapa saja yang melihatnya. Warga banyak yang datang berkunjung untuk melihat kondisi Hanum. Mereka benar-benar prihatin akan musibah yang menimpa keluarga kades baru yang mereka cintai. Meski keluarga tak menjabarkan dengan detail bagaimana dan apa penyakit Hanum, Lutfi hanya meminta agar warga mendoakan kesehatan Hanum saja. Warga desa hanya tahu jika Hanum sakit mendadak. Lutfi lah yang menyarankan agar tidak memberitahu penyakit apa yang sedang diderita dan menimpa istrinya itu. Hal itu justru menguntungkan bagi Arima, karena Bari pun sama sekali tak tahu jika penyakit Hanum adalah ulah dari Mbah Kurandil. Dan itu semua atas perintah dari Arima. Tentu saja tanpa sepengetahuannya, karena Bari tak pernah berpikir untuk menyakiti Hanum. Rasa penasaran memenuhi pikiran Gea. Hanum yang tak pernah membuat jahat bisa-bisanya terkena penyakit aneh secara tiba-tiba. Penyakit aneh secara tiba-tiba. Lebih aneh lagi, saat dokter hanya mendiagnosa jika Hanum alergi kosmetik dan obat-obatan. Secara Hanum bukan tipe perempuan yang suka memakai obat-obatan aneh. Yang dia tahu hanya sabun sirih merek biasa, lazim digunakan oleh masyarakat. Apalagi jika dia mengingat akan adanya ular yang tiba-tiba menghilang tempo hari. Semuanya semakin menguatkan kecurigaannya jika penyakit yang diderita Hanum bukanlah penyakit biasa. Tapi Gia tak berani mengungkapkan itu pada keluarganya. Dia yakin Abah pasti tak menyukainya. Keluarganya memang terlalu baik hati, hingga untuk Suzon saja mereka sudah merasa berdosa. "Kang Lutfi ngantor teh?" tanya Gia. Matanya mencari sosok Lutfi yang biasanya selalu ada di sisi Hanum. Hanum mengangguk, mengerjutkan dahi. "Masih sakit ya?" Gia memegang tangan Hanum. Hanya pandangan mata yang menunjukkan betapa dia sangat tersiksa dengan rasa gatal yang kini tengah dirasanya. "Sudah diminum obatnya?" Hanum mengangguk. "Mau Gia buatin teh hangat?" Hanum menggeleng. Gia duduk di sisi Hanum sambil memijit kaki kakak perempuannya itu. "Teteh rasa-rasa atuh, punya salah sama siapa?" "Salah apa, Ge?" Teteh bingung. "Teteh pernah menyakiti hati orang lain dengan ucapan atau tingkah laku. Mungkin saja kan?" "Teteh tidak tahu, Ge. Perasaan Teteh sih jarang komunikasi yang aneh-aneh dengan orang kampung setelah Teteh pulang dari Jakarta." "Nah, di Jakarta, Teteh pernah tidak punya musuh?" Hanum menggeleng. "Iya sih, Teteh mah orangnya lurus saja, kecuali musuh Kang Lutfi ini." "Musuh apa sih, Ge? Kamu suka bikin Teteh bingung." Hanum menatap wajah Gia. "Penyakit Teteh ini aneh, mendadak dan membingungkan. Sakit dan gatalnya kayak dijadwal, tidak bisa diobati lagi. Sudah puluhan dokter kan yang kalian datangi." Hanum kembali diam,
Hatinya ikut membenarkan ucapan Gea. Tapi Hanum tak mau seuzon. Dia menganggap apa yang menimpanya ini adalah ujian dari Allah untuk kenaikan derajatnya nanti. Semoga saja Allah memberikan kesabaran agar aku bersabar dan tawakal selalu dalam menghadapi semua ini, batin Hanum. Hanya itu yang bisa menguatkan hatinya agar tetap ingat dan terus mengucapkan asma sang ilahi. Obat-obatan tradisional tiap hari. Ibu sampai bingung harus kasih teteh obat apa lagi, ucap Gea. Tiba-tiba telepon Gea berbunyi. Assalamualaikum, Kang Soleh. Ada apa? Ucap Gea setelah melihat nama orang yang memanggilnya. Waalaikumsalam, Neng Gea. Tolong sampaikan sama Pak Kades. Fotokopi berkas saya simpan di map biru. Di atas tumpukan berkas fotokopi kartu keluarga warga. Tadi saya nelpon Pak Kades, tapi nomornya tidak aktif. Lah, memang Kang Soleh tidak masuk kerja? Tanya Gea. Tidak, Neng. Puri menyuruh saya beli isi tinta printer. Mereknya agak susah ternyata. Aku harus muterin pasar kayaknya. Tinta printer merek apa, Kang? Merek apa, Kang? Kang Soleh menyebutkan mereknya. Dahi Gea berkerut. Sepengetahuan Gea, printer di balai desa mereknya bukan seperti yang disebutkan oleh Kang Soleh. Apa maksud Arima menyuruh Kang Soleh nyari merek tinta yang tidak mudah didapatkan di pasar desa? Pikiran Gea berkecamuk. Prasangka buruknya pada Arima semakin membuatnya yakin jika perempuan itu punya rencana jelek hari ini. Hanum yang memerhatikannya menjadi heran. Tapi dia tak bisa bertanya jauh pada Gea. Rasa sakit dan gatal yang mengganggunya tak bisa lagi membuat Hanum mampu berpikir apapun. Bahkan Hanum sudah lama tak punya selera untuk makan. Wajah Hanum semakin pucat dan tirus. Pasti ada yang tidak beres ini, pikir Gea. Arima masuk kerja tidak hari ini, Kang? Gea bertanya pada Kang Soleh. Masuk, Neng. Kebetulan, mungkin hanya berdua dengan Pak Kades. Karena pamong yang lain biasanya libur kalau hari Sabtu, jelas Kang Soleh. Astaga. Astagfirullah. Gea buru-buru bangkit. Kenapa, Ge? Tanya Hanum heran. Bahaya 13 ini, Mateh. Perempuan sundel itu pasti punya rencana busuk, ujar Gea, buru-buru mematikan ponsel dan langsung pamit pada Hanum untuk menyusul Lutfi ke balai desa. Hanum menggelengkan kepalanya melihat tingkah Gea. Sementara di tempat lain, Arima nampak santai mengaduk kopi yang akan diberikannya pada Lutfi, menambahkan sedikit serbuk putih yang ada di dalam bungkusan plastik flip kecil yang segera dimasukkannya kembali ke dalam tasnya. Arima begitu yakin jika kali ini rencananya untuk mendapatkan Lutfi akan berjalan lancar. Kang Lutfi, tidak akan lama lagi kita akan bersatu, kumamnya seiring langkahnya yang mengayun gemulai menggoda. Memastikan kembali jika penampilannya benar-benar sempurna di mata Lutfi. Ini kopinya, Kang. Arima meletakkan kopi di meja Lutfi. Terima kasih, jawab Lutfi datar. Matanya menunduk tak berani menatap wanita yang berada di hadapannya. Papa mau periksa proposal yang akan diajukan ke pihak Pertamina perihal kerjasama tentang pengelolaan tanah masyarakat yang tidak tergarap dengan sempurna, tanya Arima sengaja merendahkan tank topnya agar Lutfi bisa melihat bagaimana menariknya dada yang dimilikinya. Lutfi hanya berdehem lalu berujar, pakailah bajumu,
tidak enak kalau dilihat warga. Kamu kerja dengan menggunakan pakaian seperti itu," ucap Lutfi. Arima merasa tertohok dengan ucapan gadis muda tersebut. Dia pikir Lutfi akan senang melihatnya berpakaian seksi ini. Rupanya benar ungkapan para warga, jika Lutfi bukanlah laki-laki yang mudah tergoda oleh penampilan wanita. Berkali-kali dia mencari kesempatan agar bisa berdua dengan Lutfi dan melakukan hal yang bisa menarik perhatiannya, namun selalu gagal. Lutfi seolah tak pernah melirik, apalagi memperhatikannya. Padahal dia sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk menarik hati laki-laki. Namun, bagi Lutfi ternyata hanya Hanumlah yang bisa meraih simpati, hati dan cintanya. Tapi bukan Arima namanya, jika harus mengalah begitu saja. Kali ini dia harus berani mengambil resiko. "Baik pak, tapi silakan diminum dulu kopinya." Arima mempersilakan Lutfi meminum kopi yang disuguhkan olehnya. Lutfi hanya mengangguk, sementara matanya fokus pada monitor laptopnya. Arima berbalik menuju ruangannya, bukan untuk mengganti pakaiannya, seperti apa yang diperintahkan oleh Lutfi. Wanita licik itu berdoa agar Lutfi segera meneguk kopinya. Arima menunggu dengan gelisah. Sesekali matanya melirik ruangan kades, yang di dalamnya ada Lutfi yang tengah asik mengerjakan tugasnya sebagai kepala desa. Baru saja tangan Lutfi hendak meraih gelas yang berisi kopi buatan Arima, tiba-tiba saja Gia masuk dan langsung menyantapnya. "Assalamualaikum Kang." Suara cempreng Gia terdengar pula oleh Arima. Dahinya berkerut. Wanita itu mencibik kesal. Alamat bakal gagal lagi rencana yang sudah berjalan setengahnya ini. "Waalaikumsalam Gia. Ada apa? Apa teteh kamu kumat lagi?" tanya Lutfi panik, meletakkan gelas kembali pada tempatnya. "Tidak Kang, Gia kepikiran aja pengen kesini. Ngeri kalau ngebiarin Akang berduaan aja sama Mak Lampir yang pakaiannya mengerikan itu." Gia sengaja mengeraskan suaranya agar Arima mendengar apa yang dia ucapkan. Gia sengaja mengeraskan suaranya agar Arima mendengar apa yang dia ucapkan. Arima yang mendengar ucapan Gia buru-buru merapikan penampilannya. Jas hitam yang tergeletak di sandaran kursi cepat-cepat dia kenakan. "Dasar gadis songong, tak tahu sopan santun. Tahu saja aku berduaan di sini sama Pak Kades," dengusnya kesal. "Arima, tolong bawakan proposal yang kemarin saya suruh fotokopi. Kata Kang Soleh, ada di dalam map warna biru di atas tumpukan map fotokopian kartu keluarga warga yang kemarin dikumpulin." Suara Lutfi terdengar. Arima kembali merapikan penampilannya. Rambutnya yang tadi digerai segera diikatnya. Dia pun mengacungkan jasnya agar belahan dadanya tak terlihat. Bahaya kalau Gia kembali melihatnya berpakaian seksi seperti awal mereka bertemu. Arima menyerahkan map berwarna biru tersebut pada Lutfi. Dia mengangguk sopan pada Gia. Gia yang melihatnya langsung berkata, "Ya ampun mbak, itu rok umur anak 5 tahun, kok masih dipakai?" Mendengar perkataan Gia yang terkesan menyindir, Arima hanya memalingkan wajahnya. Tanpa berkata, dia buru-buru kembali ke ruangannya. Lagi-lagi Gia membuat rencananya gagal total. Yang membuatnya lebih kesal lagi saat melihat Gia meneguk kopi yang dibuatnya khusus untuk Lutfi.
Arima segera pamit pada Lutfi. Dia tak mau melihat bagaimana nanti reaksi Kia setelah meminum kopi yang sudah dicampurnya dengan obat tidur. Dengan perasaan dongkol luar biasa, dikirimnya pesan pada Bahri. "Ada saran tidak untuk kerjain adiknya Hanum yang super menyebalkan ini?" Lalu foto Kia pun dikirimkannya pada Bahri. Tak berapa lama pesan balasan dari Bahri masuk. "Apa yang sudah dia lakukan padamu? Gadis konyol itu menggagalkan rencana yang sudah separuhnya berjalan. Hanya nunggu ending indahnya saja," balas Arima. Harusnya saat ini dia tengah menikmati kebersamaan dengan Lutfi. "Dasar gadis kurang ajar," dengusnya kesal. Ibarat orang gila, Arima bicara sendiri. Bari hanya mengirimkan emot ngakak. Arima semakin kesal dibuatnya. "Gemes sekali aku dibuatnya. Awas, hati-hati saja sama dia. Kamu belum mengenalnya," pesan balasan dari Bahri semakin membuat Arima kesal. Otaknya langsung bereaksi, menyusun kembali rencana untuk menghadapkan Lutfi. Bukan hanya itu, dia pun menyusun rencana untuk bisa membalaskan sakit hatinya pada Gia. Gia meneguk kopi buatan Arima agak sedikit manis. "Habiskan saja, Gi. Biar Akang nanti bikin lagi," ujar Lutfi di sela pekerjaannya. Gia mengangguk. Tak berapa lama dia merasakan kantuk menyerangnya dengan hebat. "Kenapa jadi ngantuk begini sih? Sialan kau jalang betina," gumam Gia, mencoba menghalau kantuk itu. "Ah, kok tiba-tiba jadi ngantuk begini?" Lagi-lagi dia meracau antara sadar dan tidak. "Tahan, Ki, tahan," ujarnya berusaha menghalau kantuk yang menyerangnya. "Sialan," dengusnya kembali. Kia berusaha mencangkau sofa di ruang tamu balai desa untuk merebahkan tubuhnya. Kia mencoba berpikir akan isi kopi yang tadi dibuat Arima. Mungkin saja mengandung obat tidur. Tapi kilauan batu terasa menggelayut di matanya, membuat kelopaknya terpejam dan tak mampu lagi diajak berpikir. Kia tak lagi bisa bergerak. Dia sudah pindah ke alam mimpi. Akhirnya Gia pulas, tertidur di atas sofa ruang tamu balai desa. Lutfi baru menyadari Gia tertidur ketika Soleh datang dan melihat Gia yang tengah tertelungkup di sofa. "Ya Allah, Neng Gia," Kang Soleh berteriak. Dia kaget karena mengira Gia pingsan. Lutfi yang mendengar teriakan Soleh langsung mengejarnya. "Astagfirullah, Kia, kau tidur di sini?" ucap Lutfi yang keheranan Kia bisa sepulas itu. "Iya pak, kok bisa Neng Kia tidur di sini? Saya pikir tadi teh pingsan, karena saya panggil-panggil tetap tidak bangun." Lutfi meminta sesuatu untuk menyelimuti tubuh Kia. Gadis itu tetap tak terusik dengan suara Soleh yang cukup keras. Lutfi sedikit bingung. Dia juga heran karena baru kali ini melihat Kia yang tertidur tiba-tiba dengan pulasnya. Lutfi teringat pada kopi yang tadi diminum oleh Kia. Dia berpikir akan satu hal. Apa mungkin Arima menambahkan obat tidur dalam kopi buatannya? Tapi apa tujuannya? Lalu Kia, kenapa tiba-tiba dia datang ke balai desa dan seolah tahu akan perbuatan jahat Arima? "Tadi Neng Kia nanya, apa Bu Arima masuk kerja hari ini? Saya bilang, kemungkinan masuk kerja. Hanya berdua dengan Pak Kades, karena yang lain biasanya cuti. Dia kesini.
Bu Arima malah tak masuk kerja, ucap Soleh. Lutfi mendengarkan apa yang Soleh katakan. Dia menganggukkan kepala. Jadi dia kemari karena tahu ada Arima di sini. Dan dia sudah menduga jika Arima akan melakukan hal gila ini padanya. Lutfi mengusap dadanya. Tapi apa alasan Arima melakukan ini semua? Sepertinya Lutfi harus berhati-hati dengan perempuan yang sering bertingkah aneh di hadapannya ini. Selain itu, Lutfi juga harus bisa membuktikan perbuatan Arima agar dia tak sembarangan menuduhnya. Arima benar-benar kesal pada Gia yang dianggap sudah menggagalkan rencananya. Terbesit dalam pikirannya untuk memberikan pelajaran pada perempuan muda itu. Sepertinya seru juga kalau aku memberikan sedikit pelajaran padanya. Arima tergelak dalam hatinya. Otak jahatnya berputar dengan cepat, menentukan cara untuk memberikan pelajaran pada Gia. Sepertinya aku harus menghubungi Rian. Dia biasa menghadapi perempuan nakal seperti Gia. Batin Arima. Disentuhnya layar ponsel biru miliknya. Rian, aku ada job untukmu. Berikan pelajaran yang cukup pada gadis kecil ini. Buat dia kapok dan tak lagi bermain-main denganku. Pesan itu pun terkirim dan langsung dibaca. Siap kakak, kirimkan saja foto dan alamatnya. Arima mengirim foto Gia, tak lupa beserta alamat rumah dan sekolahnya. Rasanya dia tak sabar menunggu kabar mengenaskan tentang Gia. Jangan kau pikir aku ini perempuan polos, lugu, yang tak tahu apa-apa. Kalau aku tak pintar dan licik, mana mau Kang Bahri memilihku untuk jadi mata-matanya di desa ini. Arima bicara sendiri. Wanita itu meneguk sekalang minuman bersoda, lalu menghisap rokok filternya. Arima tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana nanti Rian memberikan pelajaran pada Gia. Rasakan anak kecil. Jangan bermain-main dengan Arima, bisiknya. Sedangkan di kepalanya terbayang Gia yang meronta-ronta dipegangi oleh dua orang laki-laki yang mencekokinya dengan minuman keras. Lalu akhirnya Gia akan. Arima puas dengan apa yang ada di dalam pikirannya tentang Gia, dan dia tak sabar menunggu itu terjadi. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.